Jom kita uji sifat umum alkohol. Okay, kita masukkan etanol ke dalam tabung uji. Tambahkan air suling, tengok sama ada dia bercampur ataupun tidak. Okey, didapati etanol dan air boleh larut. Seterusnya, sifat kedua keboleh bakaran. Kita cuba bakar etanol ni, kita tengok dia boleh menyala ke tidak. Okey, tuangkan alkohol ke dalam mangkuk pijar, nyalakan. Okey, nampak nyalaannya bersih dan dia boleh menyala dengan mudah. Mudah terbakar ya. Okey. Seterusnya kita cuba dengan hand sanitizer. Kita tahu hand sanitizer mengandungi 70% alkohol. Jadi dia memang boleh terbakar. So hati-hati. Okey, tak percaya boleh cuba. Okey, seterusnya kita nak buat proses pengesteran. Mula-mula kita tambahkan 2 cm padu etanol ke dalam tabung uji. Masukkan beberapa titis asid etanoid. Asid etanoid ialah asid organik yang perlu dimasukkan ke dalam etanol. Goncangkan seketika. Okey, goncangkan perlahan-lahan. Kemudian kita masukkan beberapa titis asid sulfurik. Okey, asid sulfurik adalah bertindak sebagai mangkin untuk proses pengesteran. Okey. Kemudian kita panaskan dengan cara menyalakan penunduk Bunsen. Okey, nyalakan dulu penunduk Bunsen. Masih ingat lagi caranya? Okey, buka lubang udara, kemudian pastikan apinya biru. Okey. Okey, kita panaskan dengan berhati-hati mulut tabung uji, pastikan tidak menghala ke arah kawan. Panaskan tabung uji sehingga larutan tu kelihatan sedikit mendidih. Okey, jangan sampai dia membuak. Okey, dah siap. Kita tutup api. Okey, dan kita tuangkan ke dalam air. Dan masa ni kita boleh bau, ada bau ester yang terhasil. Okey, bau ester adalah bau yang wangi. Okey.